Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Badro daripada SMJK Chung Ling Batuwas. Okey, hari ini saya ingin berkongsi cara untuk menghasilkan kuis menggunakan Google Form. Okey, first kita type Google Form di Google. Okey, kemudian kita pilih form di sini. Okey, ada banyak template yang boleh digunakan untuk membuat kuis. Okey, saya ambil yang saya telah sediakan dan saya akan terangkan cara kita menyediakan Google Form ini. Okey. Okey, ini adalah hasil daripada kuis yang telah saya hasilkan. Okey, yang pertama apa yang perlu kita tahu, kita perlu mahir cara untuk menggunakan setiap ikon-ikon ini. Okey. Okey, ikon yang pertama add on, ada apa-apa yang kita perlu add on? Okey, yang ada di, yang disediakan oleh Google Form. Okey, yang kedua, customize theme. Okey, di customize theme ni kita boleh ubah header ni. Okey, cara nak ubah header ni, okey, yang pertama kita klik customize theme. Okey, theme option, kita pilih gambar. Okey, ada banyak gambar yang disediakan di sini. Okey, anda boleh pilih gambar yang disediakan di sini ataupun anda upload sendiri gambar yang telah ada. Okey, kalau upload gambar yang telah ada. Okey, ini contoh banner yang telah saya hasilkan. Okey, klik banner ini dan open. Okey, dia akan upload terus dalam header seperti ini dan klik done. Okey, dia akan terpapar di sini. Okey, untuk header ini dia akan terpapar di sini. Okey, kita juga boleh pilih color yang kita nak, theme color yang kita nak. Okey, mengikut kesesuaian cikgu. Okey, ini adalah theme color. Background color juga cikgu boleh pilih. Okey, nak gelap sikit ke, nak cerah ke. Okey. Font style, okey, cikgu boleh pilih beberapa font style yang ada. Saya selalunya untuk quiz kita akan pilih basic. Okey, basic font style. Okey, kemudian kita tengok preview. Ini preview untuk kita lihat apa yang kita hasilkan. Kemudian setting, okey, saya masuk sedikit tentang setting. Setting general, yang pertama collect email address. Okey, yang ni kena tandakan tick untuk dapatkan email address responden anda. Okey, yang kedua, responden receive. Okey, jika responden request, okey, always. Okey, ini pilihan cikgu. Okey, respondent receive a copy of their response. Ini atas pilihan cikgu. Okey, yang kedua, yang ini yang penting, restrict to user in Ministry Education of Malaysia and its trusted organisation. Okey, organisation. Okey, yang ni jangan tanda sebab mungkin pelajar kita tidak menggunakan email MOE. Limit to one response. Okey, limit to one response ni kalau kita nak dia respon sekali. Kalau kita nak dia jawab berulang kali, kita jangan tick dia. Okey, kemudian respond can edit after submit. Adakah respon boleh edit selepas submit? Okey, ini adalah pilihan cikgu sendiri. Kalau nak dia buat berulang kali, cikgu boleh tick kan. Kalau tak tak mahu, tak payah tick kan. Okey, see summary chart and tag responses. Ini pun saya tak aktifkan sebab tak penting pun untuk pelajar mengetahui semua summary chart dan tag responses. Seterusnya saya akan masuk yang pertama. Okey, quiz saya ada dua section. Okey, section yang pertama. Okey, section yang pertama adalah perkara asas yang perlu diisi oleh pelajar. Okey, yang pertama saya masuk di sini email address. Okey, cikgu boleh tambah di sini add question untuk tambahkan. Yang kedua, nama dalam huruf besar. Mengapa nama dalam huruf besar? Okey, ini kerana apabila nama dalam huruf besar, cikgu boleh sort nama tersebut. Nama responden-responden cikgu boleh sort. Okey, kelas dalam huruf besar juga sama sebab kita nak kita boleh sortkan kelas semasa di spreadsheet nanti. Okey, nombor sekolah dalam huruf besar juga sama. Kita ada tiga pilihan yang kita boleh lakukan. Okey, ini untuk section yang pertama. Okey, untuk section pertama adalah adalah antaramuka yang kita guna untuk kita kumpul data pelajar. Okey, kemudian kita addkan section. Okey, addkan section. Okey, di sini. Okey,
Okey, di sini adalah butang untuk add section. Okey, add section dia akan pergi ke muka surat yang kedua. Okey, cikgu add section di sini. Tekan add section, dia akan buka section yang kedua. Okey, section yang kedua ini baru saya buat quiz saya. Okey, di mana section yang kedua ini? Saya tulis yang pertama tajuk quiz. Okey, yang kedua description tentang quiz itu. Quiz itu buat berapa? Okey, dalam case saya, saya buat pengkalan data sebab saya buat untuk ASK. Okey, kemudian soalan yang pertama, macam mana nak buat soalan yang pertama? Add question. Okey, cikgu add question. Cikgu gunakan question yang contoh ada beberapa pilihan soalan yang kita boleh buat. Okey, short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down. Okey, dan file upload. Okey, short answer ini untuk jawapan yang pendek, paragraph untuk jawapan yang di dalam perenggan, multiple choice pilihan jawapan, checkbox untuk kita check. Okey, tanda check kan box, checkbox dia. Drop down, okey, kita akan buat drop down menu. Okey, file upload, pelajar menghantar jawapan dalam bentuk file. Okey, file upload tak digalakkan kerana kemungkinan orang yang share kita punya Google Form ini boleh menghantar sesuatu yang boleh merosakkan kita punya Google Drive. Okey, saya tak nasihatkan kita menggunakan file upload. Linear scale, multiple choice grid dan checkbox grid. Okey, yang ni saya takkan cover sebab banyak sangat nak di cover. Kita ambil yang mudah saja. Kita cuba buat soalan. Okey, ini adalah contoh soalan yang saya telah buat. Okey, mula sekali kita akan buatkan soalan. Kemudian yang kedua kita pilih multiple choice. Okey, multiple choice. Pilih multiple choice untuk jawapan, pilihan jawapannya. Okey. Saya akan buat contoh satu. Okey, ini contoh satu soalan. Okey, kita cuba copy soalan ni. Copy soalan ni. Okey, di sini untuk saya tunjukkan cara saya membuat. Okey, mula-mula copykan soalan. Okey, soalan telah ditulis. Kemudian option 1. Okey, option 1 dicapai. Kita type di sini dicapai. Okey, yang kedua untuk masukkan pilihan yang kedua, kita add other. Di sini add other. Okey. Add option. Add other satu kali dan add option. Baru kita boleh tulis di sini. Okey, diurus. Okey. Okey, selepas kita dapat kita okey, add option lagi, dikenal pasti. Dan add option lagi, dikemas kini. Okey. Saya buat secara cepat. Okey, dikemas kini. Okey, kemudian kita pangkah yang ini untuk selesaikan pilihan jawapan kita. Okey. Dan siap satu soalan. Okey. Kemudian selepas siap soalan ni, kita akan pilih jawapan. Okey, pilih jawapan supaya dia automatik dapatkan markah setelah mereka selesai membuat soalan. Okey. Kita klik di sini answer key. Okey, answer key dan pilih jawapan yang betul. Okey. Okey, ini saya random saya stick. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Jika pelajar pilih dikenal pasti, dia akan dapat betul. Dan kita add di sini satu point markah. Okey, kita add di sini satu point markah. Okey, di sini kita boleh menambahkan feedback kepada jawapan kita. Okey. Okey, contoh. Okey. Jika jawapan yang betul, okey, kita tulis jawapan anda betul. Okey. Ini contoh. Okey, kemudian selepas kita selesai itu, kita klik done. Selesai untuk satu soalan. Okey. Ini untuk soalan multiple choice. Okey, ini semua soalan multiple choice. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan kedua adalah soalan checkbox. Okey. Soalan checkbox di mana jawapannya ada 3. Mereka akan tandakan 3 jawapan baru dapat jawapan yang betul. Okey. Di answer key
Okey, kita kena tanda tiga-tiga ni. Okey. Di answer key kita kena tanda tiga-tiga ini dan point kita boleh tambah 3 point. Ini contoh. Okey, sebelum saya terlupa, di sini require diperlukan untuk pelajar menjawab semua soalan. Okey, selesai untuk checkbox. Okey, sekarang saya akan masuk soalan ini. Bagaimana saya menghasilkan soalan ni? Okey, soalan tadi seperti biasa. Ini adalah gambar yang saya masukkan. Okey, gambar yang saya masukkan. Bagaimana nak masukkan gambar? First kali kita klik ini. Okey, klik gambar di sini. Klik, dia akan keluar seperti ini. Paparan seperti ini. Okey, cikgu, dia ada banyak sumber yang kita boleh dapatkan gambar. Okey, yang paling mudah saya guna upload. Okey, saya browse saya punya file. Okey. Ini adalah contoh file. Contoh file saya. Okey, sudah ada di sini. Okey, sudah ada di sini. Okey, saya akan ajar satu cara untuk kita buat file ini. Okey, daripada contoh sumber seperti ini. Okey. Ini adalah sumber PDF. Macam mana kita nak cutkan ini? Okey, macam mana kita nak cutkan ini? Okey, kita tekan Ctrl Shift dan S. Okey, dia akan keluar seperti ini. Ctrl Shift dan S. Okey. Dan kita tarik seperti ini. Okey. Dia akan keluar seperti ini. Snip Save to Clipboard. Okey, cikgu tekan sini, klik. Okey, dia akan masuk ke Snip and Sketch. Okey, di sini macam mana kita ini adalah file yang telah kita cut. Kita savekan. Okey, tadi saya telah bagi nama S1. Okey, savekan S1. Okey, dia akan ada beberapa file yang boleh kita savekan, PNG, JPEG dan GIF. Okey, saya guna PNG sebab dia lebih jelas. Savekan dia. Okey, replace. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak copy soalan daripada PDF. Sudah copy, kita akan masukkan seperti cara tadi. Okey, ini untuk yang ada gambar. Sama seperti ini, sama juga seperti ini. Okey. Okey, untuk yang ini ada dua gambar berbeza. Untuk masalah seperti ini, cikgu kena copykan dalam Canva ataupun cikgu copykan dalam Photoshop. Okey. Dalam Photoshop. Okey, dia ada dua. Cikgu tengok dia ada dua benda yang berbeza dan cikgu masukkan ke dalam. Okey, ini file yang telah saya hasilkan. Dia ada tiga file gambar yang berbeza. Okey. Tiga file gambar yang berbeza. File gambar yang pertama, file gambar yang kedua, file gambar yang ketiga. Kemudian cikgu savekan dia. Okey. Savekan dia ke dalam satu file. Okey, JPEG. Ke dalam satu file JPEG. Okey, namakan dia sebagai tadi saya telah tulis S. Okey, savekan dia sebagai S10. Okey, dia sudah save. Nanti kita boleh panggil dia di sini. Okey, di sini ini adalah soalan yang telah saya hasilkan tadi. Okey, menggunakan Photoshop. Okey, tiga file gambar disatukan dalam satu gambar, kemudian cikgu uploadkan. Dan yang ini special kerana jawapannya dalam long answer. Jawapannya dalam long answer kerana dia ada A, B dan C. Ada tiga soalan di sini dan jawapan perlu dihasilkan dalam long answer. Okey. Markah untuk ini kita boleh tambah sebab tiga soalan, tiga jawapan. Mungkin kita boleh bagi 9 markah. Sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Kalau ada soalan, boleh tulis pada komen. Okey, saya boleh bagikan feedback kalau ada soalan tentang membuat quiz online ini menggunakan Google Form. Jika anda rasa konten ini bermanfaat, sila like, share dan subscribe kepada channel saya untuk memberikan saya semangat untuk menghasilkan video-video yang lain. Okey, sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.